Yang Mulia Perdana Menteri Kishida Seribakinda, Yang Mulia para Pemimpin ASEAN, Terima kasih atas sambutan yang hangat dari pemerintah Jepang bagi para pemimpin ASEAN dan delegasi. Selama 50 tahun, kemitraan ASEAN-Jepang telah meraih banyak capaian dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, mendekatkan masyarakat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Kemitraan komprehensif strategis ASEAN-Jepang yang kita sepakati di Jakarta September yang lalu adalah modal untuk memperkokoh hubungan di tengah ketidakpastian global, sehingga harus direalisasikan dalam bentuk kerjasama yang konkret, yang saling menguntungkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendanaan infrastruktur, transisi energi, transformasi digital, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok. Kemitraan juga harus berorientasi Masa depan ASEAN berharap Jepang, sebagai salah satu mitra paling aktif, dapat terus menjadi trusted partner dalam mewujudkan Asia Timur dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang resilient dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kita semua bertanggung jawab menjaga kedamaian, stabilitas, dan inklusivitas kawasan melalui penguatan. Habit of Dialogue and Cooperation. Yang mulia, pernyataan visi bersama dan rencana implementasi yang akan dihasilkan dari KTT hari ini akan melandasi kemitraan kita ke depan dan mendukung visi komunitas ASEAN 2045. Saya berharap this new generation partnership dapat menjadi jangkar bagi kemakmuran perdamaian. Dan stabilitas kawasan kita bersama, terima kasih yang mulia.